Yang tadi pagi bersuat tindakan yang di luar SOP. Karena rekan saya dari Himata itu dibanting kurang lebih di sini lokasinya. Dan itu kami sangat sangat menyesali ada kejadian seperti itu. Kami berharap kepada aparatur kepolisian khususnya yang ada di Kabupaten Tangerang bahwasannya ke depan jangan sampai ada yang seperti itu lagi. Karena kami di sini tidak merusak fasilitas umum dan kami juga di sini adalah aksi damai, aksi yang memang kami memiliki substansinya. Sangat disayangkan kalau aparat pemerintahan aparat kepolisian itu berbuat seperti itu. Dan saya akan dilakukan mahasiswa melihat teman abang dilakukan seperti itu oleh aparat kepolisian. Kami akan coba untuk mengkaji ulang, kami coba untuk mencari informasi apabila memang itu kalau misalkan memang itu fundamental, kami akan coba untuk demo di depan, kalau aksi kami akan di depan ke kepolisian. Artinya kita aksi itu aksi solidaritas. Karena memang sangat disayangkan, saya bilang. Saya sangat mengecam keras dan teman-teman aliansi BIM sangat mengecam keras kepada aparat kepolisian Kabupaten Tangerang yang berbuat seperti itu.